Pemirsa, insiden anak hilang saat bermain hujan-hujanan kembali terjadi. Bocah berusia 3 tahun di Mojokerto, Jawa Timur hilang sejak Jumat lalu saat bermain hujan-hujanan dan hingga kini belum juga ditemukan. Inilah rekaman video terakhir saat Muhammad Azmi bermain hujan-hujanan di depan rumahnya, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur pada Jumat sore lalu. Sang ayah yang menemani hendak mengambil payung ke dalam rumah. Namun saat keluar rumah, bocah berusia 3 tahun ini menghilang. Keluarga, warga, hingga tim SAR dikerahkan untuk mencari korban siang malam. Namun hingga minggu kemarin korban belum juga ditemukan. Pencarian dilakukan hingga ke gorong-gorong karena dikhawatirkan korban tenggelam saat bermain hujan deras. Namun belum diketahui secara pasti keberadaan korban. Bahkan seorang warga mengaku melihat korban dibawa oleh perempuan menggunakan daster. Orang tuanya ambil payung untuk menjemput dia. Setelah ambil payung dia langsung tidak ada di depan rumahnya. Itu jam berapa, Mas? Jam 15.30. Jam 17.30. Jam 5 ya, setengah 6 mau maghrib ya. Ya. Tim relawan Kabupaten Mojokerto masih dikerahkan menyusuri saluran air depan rumah hingga sungai di desa untuk mencari korban. Namun, hingga kini belum juga membuahkan hasil. Dari Kabupaten Mojokerto, Solahuddin Ainius melaporkan.